Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zahar untuk video di Aman, yang mana hari ini saya akan ulaskan peranti terbaru daripada Apple, iaitu iPhone 12. Jadi adakah iPhone 12 ini berbaloi untuk dimiliki dan golongan manakah yang sesuai? Kemudian benarkah dakwaan Apple yang iPhone 12 ini antara iPhone yang paling berkuasa disebabkan chip Apple A14 Bionic? Baiklah, saya akan mulakan dengan prestasi terlebih dahulu. iPhone 12 ini dijana dengan chip A14 Bionic seperti yang saya katakan tadi, dan dipadankan pula dengan memori 4GB RAM. Ya, 4GB RAM sahaja dan mempunyai prestasi yang sangat mengejutkan. Malah saya sendiri terkejut dan teruja dengan kemampuan iPhone 12 ni. Boleh katakan agak kecil tapi mempunyai kuasa yang sangat hebat. Dalam ujian penanda aras yang kami lakukan antara iPhone 12 mini, iPhone 12 dan juga iPhone 12 Pro Max, kami tidak sangka yang iPhone ini dengan memori 4GB RAM sahaja mempunyai skor yang mencapai lebih daripada 600,000. Begitu juga dengan skor Geekbench 5 yang mempunyai markah yang tidak masuk akal. Jadi kami pada awalnya agak skeptikal dengan markah sebegini. Kemudian kami uji dengan menggunakan peranti ini sebagai peranti harian. Yang pertama, apabila saya membuka banyak aplikasi. Lagi-lagi apabila baru saja memindahkan data daripada peranti lama ke peranti baru, banyak gila aplikasi yang akan terbuka kerana ingin log masuk, membuat tetapan semula. iPhone 12 ni setakat ini, selepas lebih 1 minggu saya menggunakannya, langsung tiada masalah lengah masa. Langsung tidak mempunyai sistem tergendala ataupun kata freezing issue. Dan peranti ini juga tidak mempunyai masalah memanas yang terlalu panas sehingga tidak selesa. Adalah sedikit suam tetapi ianya tidak menjengkelkan. Bertukar-tukar antara aplikasi juga sungguh lancar dan pantas, membuatkan saya tidak hairan langsung jika iPhone tidak mempunyai fungsi multi tugasan seperti membuka dua aplikasi serentak. Kerana dengan menggunakan satu tangan dan kawalan gesture saya, saya boleh bertukar-tukar antara dua aplikasi dengan begitu pantas, begitu saja. Dan ia tetap akan memudahkan segala tugasan harian saya. Kemudian kita akan beralih kepada permua. Permua yang saya mainkan pada iPhone 12 ni adalah Asphalt 9 dan juga PUBG Mobile dengan mod Metro Exodus yang terbaru. Dan pada PUBG Mobile, saya tetapkan pada tetapan yang paling tinggi. Ini adalah iPhone 12 dan masih mempunyai tetapan yang paling tinggi dan masih boleh bermain dengan begitu lancar tanpa sebarang isu. Sebenarnya saya main permua pada peranti ini, saya sungguh rasakan, yap, adakah iPhone 12 ni sebuah peranti memfokuskan gaming? Tapi tidak sebenarnya. Tapi ia masih boleh dikendalikan dengan begitu hebat dan beroperasi dengan begitu baik sekali. Saya tidak sangka, saya amat puas hati dengan pengalaman bermain permua pada peranti ini. Saya macam rasa, wow, agak hebat. Buatkan saya terbayang bagaimana kelak peranti Android dengan Snapdragon 875 ataupun yang ada chip 5nm dipadankan dengan 4GB RAM. Bolehkah ia beroperasi dan mempunyai prestasi seperti iPhone 12? Saya yakin pasti tidak. Saya masih sehingga hari ini keliru bagaimana iOS boleh melakukan prestasi yang hebat ini tapi Android tidak boleh. Android mesti memerlukan memori yang tinggi. Bercakap mengenai iOS pula, iOS 14 pada peranti ini digunakan agak baik sekali. Walaupun ia masih terasa sedikit bosan, macam sama saja dengan iOS sebelum ini, tapi penggunaan app library dan ada widget, ia membuatkan rasa iOS 14 ni sedikit berlainan. Tapi jika dibandingkan dengan penggunaan peranti Android, ia tidak rasa begitu hebat kerana pilihan customasi itu masih terhad. Tapi sebagai pengguna setia Android, sempat rasakan apa yang Apple cuba lakukan dengan memberikan penawaran customasi pada pengguna dalam iOS 14 cukup baik kerana ia adalah ringkas, minimal dan masih boleh memaparkan informasi yang dia ingini, seperti boleh memaparkan widget-widget yang live ataupun ruangan widget yang khas yang boleh dibuat sesuai kemudian hari. Baiklah, saya akan beralih kepada skrin mula. Saya adalah seorang pengguna yang dah biasa dengan skrin dengan kadar segar semula tinggi 90Hz, 120Hz sehinggalah 144Hz, tidak kiralah pada AMOLED ataupun LCD. iPhone 12 ini menggunakan skrin OLED dan hanya mempunyai kadar segar semula 60Hz tapi masih mempunyai touch sampling rate yang tinggi. Dan menggunakan iPhone 12 ini, saya langsung tidak rasa rindu kepada skrin kadar segar semula tinggi. Apakah maknanya ini? Ini makna peralihan animasi yang pantas ni membuatkan saya rasa lupa, dan pengoptimasian dalam peranti Apple ini sendiri adalah cukup baik, membuatkan saya tidak hairan langsung dengan keupayaan kadar segar semula tinggi. Saya buatkan terfikir juga, kalaulah Apple bawa masuk promotion display pada daripada iPad Pro kepada iPhone, pasti ianya akan rasa wow. Baiklah, bercakap lagi mengenai skrin. Seperti yang saya katakan tadi, iPhone 12 kali ini menggunakan OLED berbanding iPhone 11 yang menggunakan LCD Liquid Retina. Dan sepanjang saya menggunakan peranti ini, warna skrinnya adalah cukup tajam, butirannya jitu
Kecerahan di dalam rumah dan pejabat juga adalah baik sekali. Dan menonton filem ataupun video di Netflix, YouTube, peranti video ataupun Disney Plus tidak menjadi masalah. Dan saya dapat rasakan warna ini cukup baik sekali. Tapi apabila berada di luar, kecerahannya tidak cukup baik dan membuatkan skrin begitu malap sehingga saya suka untuk lihat apa yang berlaku di dalam peranti saya. Kemudian masalah pada takuk pula. Apple masih berdegil ingin menggunakan takuk sedangkan banyak peranti lain telah mencari alternatif seperti kamera bawah skrin, skrin berlubang. Tapi Apple masih ingin menggunakan takuk ini. Tapi nasib baik saya sudah biasa dengan takuk dan takuk ini tidak rasa menjegelkan pun. Dan dengan warna hitam yang lebih gelap disebabkan panel OLED, apabila menonton video pada skrin penuh, ia tidak akan begitu nampak takuk ini. Kemudian skrin yang rata. Skrin rata ni buatkan saya sangat selesa dan langsung tidak takut jika bucu peranti terhentak pada meja ke, pada keyboard ke, pada komputer riba ataupun dinding. Buatkan saya rasa selesa untuk menggunakan tidak kira bila-bila masa peranti ini. Dan sudah lama saya tidak melihat peranti yang betul-betul rata seperti ini. Langsung tidak ada perlindungan kaca 2.5D dan sebagainya. Sebaliknya begitu baik sekali rekaan yang rata ini. Dan bercakap mengenai perlindungan, Apple menggunakan perlindungan seramik yang mana pada hemat saya benar-benar berfungsi dan tahan lasak. Sebab saya letak dalam beg atau dalam poket, langsung tiada calar-calar halus. Berbanding dengan peranti Android yang letak dalam poket sekejap saja dah ada kesan-kesan calar. Baiklah, bercakap lagi mengenai rekaan, Apple mengembalikan rekaan segi 4 ataupun berkotak yang digunakan pada iPhone 4 dan juga iPhone 5. Pada awal penggunaan peranti ini, ia terasa sedikit pelik tapi selepas lebih seminggu, ia terasa selesa di tangan dan cukup rasa baik sahaja. Tapi peranti ini masih lagi menggunakan kaca, jadi kaca tetap kaca dan kaca boleh pecah. Anda harus berhati-hati kerana kalau iPhone dia pecah, nak gantinya menangis. Pasti kocek anda akan koyak. Baiklah, saya akan beralih pula pada kamera. Kamera adalah yang paling terkejut untuk sebuah peranti yang hanya ada dua lensa dan berbeda iPhone. Walaupun hanya mempunyai dua kamera dan peranti mercu Android lain dalam kategori harga yang sama telah pun mempunyai quad kamera ataupun 5 kamera, tapi apa yang saya rasakan, kenapa Apple letakkan dua kamera saja, kerana adalah itu adalah kamera yang pengguna pasti akan guna. Tidak ada kamera-kamera gimmick seperti makro lah, TOF lah, portrait lah, monokrom lah. Ia hanya ada kamera utama dan kamera sudut ultra lebar. Itu sahaja. Dan untuk pengguna yang jarang menggunakan fungsi zoom, bagi saya sudah memadai kerana zoom digital pada iPhone juga bolehlah untuk penggunaan harian saya. Dan warna yang dihasilkan pada sudut ultra lebar cukup baik dan cukup cantik serta cukup hebat. Lebarnya cukup luas, melihatkan warnanya yang masih baik, butirannya masih dipelihara dan juga jitu, warna yang tajam dan juga sedap hati memandang. Dan peralihan antara lensa sudut ultra lebar ke sudut biasa juga adalah sungguh lancar dan cantik. Buatkan apabila saya ingin bertukar-tukar, ia fokusnya tidak lari pada satu-satu subjek. Ini cukup bagus sekali. Dan kamera biasa juga lagilah cantik jika dibandingkan sudut ultra lebar. Dan warna antara kedua-dua ni juga lihat tidak banyak bezanya. Okey, baiklah. Kamera mungkin tidak begitu menarik. Lagi-lagi pada image portrait yang pada hemat saya, pixel 4A yang 1000 lebih itu pun lagi cantik pada iPhone 12. Mungkin kekuatan Google dari segi perisian, Apple pula pada perkakasan dan juga pengoptimasian. Tapi image portrait pada iPhone 12 tidak dinafikan agak baik sahaja. Anda juga akan selesa melihat hasil image pada peranti ini. Kekuatan seterusnya pada kamera iPhone 12 adalah kamera yang mana menyokong rakaman video 4K 60 frame per second ataupun 4K 30 frame per second HDR Dolby Vision. Dan sebabkan ini adalah A14, semua video-video itu boleh disunting terus pada peranti ini untuk anda terus muat naik dalam kualiti HDR juga. Saya ini bukannya pakar dalam videografi, tapi apa yang saya boleh katakan, video HDR adalah satu video yang memelihara butiran yang lebih banyak, warnanya lebih tajam dan juga anda akan rasa lagi puas kerana bayang-bayang yang lebih gelap atau nak warna yang lebih cantik dan mata juga sedap memandang. Dan apabila saya merakam, peranti mula memanas. Ya, apabila merakam video 4K HDR Dolby Vision, peranti akan mula memanas. Tapi apabila menyunting dalam aplikasi pula, iaitu iMovie misalnya kata, atau terus daripada iPhone ini sendiri dalam aplikasi Photos, ia tidak rasa panas dan syutingan juga boleh berlaku dengan begitu pantas. Saya macam, wow, ini ada video HDR dan iPhone ini saja, peranti yang kecil ini saja boleh menyunting file video seperti ini dalam keadaan yang begitu pantas dan hebat sekali. Baiklah, sekarang saya akan balik kepada bahagian bateri pula, yang mana bateri iPhone 12 ini hanya mempunyai kapasiti 2815 mAh dan menyokong pengecasan berwayar 20W
Pengecasan di wayar MagSafe 15 watt ataupun pengecasan di wayar Qi 7.5 watt. Penggunaan bateri ni walaupun kapasitinya adalah kecil, ia boleh bertahan sehingga 6 hingga 7 jam masa skrin aktif tanpa sebarang masalah. Ya, SOT 6 hingga 7 jam untuk peranti seperti ini adalah baik sekali dan antara bateri yang memuaskan pada hemat saya. Dan jika dibandingkan dengan iPhone 11 berdasarkan ulasan-ulasan di Mamal Aman sebelum ni, boleh katakan iPhone 12 dan iPhone 11 kurang sekitar 1 jam sahaja. Tetapi dalam pengalaman penggunaan saya yang agak ekstrim, pada hemat saya, peranti ini mempunyai bateri yang cukup baik dan cukup hebat sekali. Baiklah, untuk menamatkan ulasan iPhone 12 ini adalah dengan menjawab persoalan untuk siapakah peranti ini dan adakah ia berbaloi. Harga iPhone 12 bermula dengan RM3,899 dengan storan dalaman 64GB sahaja. Yang mana pada hemat saya itu agak mahal dan sepatutnya Apple tawarkan iPhone 12 ni seperti mana penawaran iPhone 12 Pro, iaitu storannya bermula pada 128GB. Tapi dengan kemampuan dari segi prestasi, kamera dan juga skrin yang cantik, iPhone 12 ni adalah sebuah iPhone yang bagi saya akan memuaskan hati orang ramai apabila menggunakan peranti ini. Jika anda tidak ingin peranti yang begitu kecil seperti mini dan tidak ingin berbelanja wang yang lebih banyak ataupun lagi mahal seperti iPhone 12 Pro, iPhone 12 ni berada di tengah dan mencukupi untuk kegunaan harian anda jika anda ingin menikmati sebuah peranti iOS yang cukup hebat dan juga berkuasa. Anda bayangkan, iPhone 12 ni pun sudah puas hati bagaimana pula jika anda menggunakan iPhone 12 Pro. Jadi itu sahaja daripada saya, Fahim Zahar. Jumpa lagi dalam video Aman seakan datang. Assalamualaikum.